Tauhid Channel. Ingat jamaah sekalian, umur, usia, waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masa mudahnya kita, kemana kita habiskan, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser, tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia ditanya akan empat perkara. Dan salah satu dari empat perkara tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, tentang usianya, tentang waktunya, di mana dia habiskan. Sudahkah kita menyiapkan jawaban tersebut jemaah sekalian? Apa sih kira-kira hujahnya kita, alasannya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak? Kalau kita ditanya persoalan yang satu ini, kemana selama ini umur dan waktu kamu, kamu habiskan? Sudahkah kita siapkan jawabannya jamaah sekalian? Dan sungguh kata para ulama, di antara sebaik-baik waktu yang dihabiskan oleh seorang hamba adalah waktu yang dia habiskan, yang dia salurkan dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Itulah sebaik-baik waktu yang kita habiskan dari waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat, terus semangat, karena tidak ada lagi alasan yang bisa kita jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengajar sudah banyak, sudah banyak ustaz-ustaz, dai-dai yang siap mengajarkan kita ilmu agama. Fasilitas walhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buku-buku walhamdulillah sudah banyak tersebar. Belum paham bahasa Arab, sudah banyak terjemahan. Nah, kira-kira apa lagi alasannya kita jemaah sekalian? Tauhid Channel.